Kastam Perak merampas merchant dan bunga api yang diseludup bernilai RM471,270 dalam dua rampasan berasingan pada bulan ini. Rampasan itu melibatkan duti import lebih RM306,000. Pengarah Kastam Perak, Abdul Hamid Salim, kata antara taktik digunakan adalah mengikrar kontena yang sarat dengan muatan merchant dan bunga api itu sebagai perabot. Dalam rampasan pertama 5 Julai lepas, 1,190 kotak mengandungi pelbagai merchant dan bunga api dijumpai. Nilai rampasan dianggarkan mencecah RM451,000. Dalam rampasan kedua, 17 Julai lepas pula, sebuah lori 1 tan metrik dalam perjalanan ke selatan tanah air ditahan di Kamunting, Perak. Hasilnya, pelbagai jenis merchant dan bunga api bernilai RM33,000 dirampas. Dua lelaki berusia 20 dan 40 tahun ditahan untuk siasatan lanjut. Penyeludupan merchant dan bunga api ini dipercayai untuk pasaran menjelang sambutan Syawal.